Anda menyaksikan news update, pemirsa. Belasan rumah toko atau ruko yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar Kamis malam. Api diduga berasal dari kompor di warung bakso dan merambat ke rumah toko lainnya. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan 11 rumah toko di Jalan Jembatan Besi Raya. Kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat warga dan karyawan toko panik. Mereka berusaha menyelamatkan barang dagangan dari dalam ruko yang terbakar. Padatnya pemukiman penduduk membuat api semakin besar dan sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan setelah 22 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jam 7 ada kali.